Assalamualaikum, welcome back to Sa Family Channel. Nah, aku Wiwi di sini. Sekarang aku tengah berada di Siaim Food Court atau tepatnya di depan Avopran ya, seberang jalan Vivo City. Oke, okay? Ini dia. Saya nak order ayam bakar dan juga nih. Aspirasi pun ada. Tapi saya pikir dulu nak order apa nanti, oke? Okay? Ini suasana di sini sekarang. Waktu tengah hari, walaupun hujan-hujan ramai ya orang makan di sini. Ya. Makanan aku sudah datang, minuman aku juga sudah datang. Aku minum TO karena hari tengah hujan, sejuk-sejuk saya minum TO nih ya. Dan makanan aku yaitu sup ya, beef noodle. Ini dalam dia ada babat. Ada babat, daging dengan sayur-sayur macam soto lah gitu, tapi bukan soto, oke? Okay? Dan ini dia sambal ya, macam nih. Saya rasa saya tak makan sambal lah, nampaknya macam pedas ya. Oke, okay, ini dia makanan kita. Saya nih lagi order rujak ya, rujak mama. Ini dia dalamnya. Ada sotong, kentang, nih fiske-fiske gitu. Dia punya sambal nih, makan dengan sambal nih merah. Tapi tak begitu pedas lah. Ini sambalnya. Dan ada juga dia punya bawang dan cucumber atau timun. Ini dia, timun dia. Oke. Dan ada lagi satu. Ini macam dalam ada telur, tepung-tepung gitulah. Ada cili hijau dia nih. Oke, pemirsa, namanya Rujak Mama. Ini dia nasi goreng seafood. Wow. Ayam, nasi ayam penyetnya pemirsa. Ini ayamnya besar. Ini nasi ya. Ini ayamnya dengan sambal dan juga lalap-lalap. Agak lain sedikit ya pemirsa, tapi ayam dia besar. Pemirsa, karena pandemik nih, ferry-ferry yang menuju ke Batam ya dari situ. Masuk dari situ tuh sekarang tengah kosong, tak ada satupun tuh di bawah tuh, tak ada. Ini sekarang udah ganti tempat makan. Tuh sana kapal-kapal. Satu ferry pun tak ada pemirsa, kosong. Kelihatan kan? Kampung, kok. Selalunya kak sini kalau perjalanan Singapura Batam buka ramai ya. Ini lembab baggage, ferry, check-in. Dan bila nak masuk, ya. Masuk ke Batam tuh dia. Selalunya lewat sini. Ini karena tengah rindu nak balik Batam lah nih ceritanya, jadi saya jalan-jalan ke sini, tengok-tengok keadaan di sini, ingatkan masa lalu gitu. Ini jam 1:45. Ya. Yeah. Semua kedai tutup, selalu kok sini rame ya. Old Changi pun tutup. Nah, pemirsa, tuh dia tempat jual tiket semua tutup ya. Majestic Fast Ferry tutup. Yang Sindo sana juga tutup. Semua tutup.
lagi yang horizon juga tutup. Horizon tutup juga, semuanya tutup, tak ada buka. Nah, akhirnya kita bisa keluar, ada pintu keluar. Nih dia suasana di luar, tengok laut. Ya, apa yang ada di sana? Nah, tuh. Aku akan nunjukin ke teman-teman semua suasana di luar yang tempat ferry biasanya ke Batam, ke Tanjung Pinang ya, teman-teman. Tuh sana, tapi tengah kosong, enggak ada satupun. Restoran di sini kebanyakan orang putih ya yang makan di sini. Oke, aku akan nunjukin ke teman semua suasana di sini tepi laut. Tuh sana kalau nak pergi Sentosa ya teman-teman, lihat. Sentosa. Tuh Sentosa. Oke, hari pun masih gerimis sebenarnya nih teman-teman ya. Ini suasana di sini ya. Walaupun pandemi tapi ramai. Tuh kalau nak naik ke Beka. Jadi aku bilang lagi ini. Nah, pemirsa, ini dia suasana di sini ya sekarang ya. Hai Nurul. Halo. Kakak. Dalam bus perjalanan pulang nih itu. Stadium ya.